Halo, gue Bang Mastro dan gue mau jawab pertanyaan kalian di Provoke Ask Me. Pertanyaan pertama yang mau gue jawab adalah Crashware Official. Kok bisa kepikiran bikin band aliran visionary pop? Sebenarnya ini kayak sebenarnya kita cuman pop aja sih. Tapi karena kita mikirnya ini pop yang bakalan masa depan dan pop yang menurut kita ini masa depannya pop, kita adalah masa depannya pop, jadi kita bilang ini visionary pop. Gitu. Terus Kiblat Fashion dari Nelson Al di mana? Nelson Al DMN pokoknya. Kiblat Fashion gue selalu nyoba selalu urban, gue selalu pengen pakai streetwear. Tapi gue selalu pengen pose gue tuh selalu terlihat seperti Michael Jackson, karena menurut gue pose Michael Jackson tuh paling keren. Orang nggak ada lagi yang bisa kayak berdiri doang tapi keren tuh kayak Michael Jackson, nggak ada lagi menurut gue. Apalagi lebih senang jadi produser atau singer dari Rikumbay. Iya, lebih senang dari produser apa jadi singer? Gue lebih senang jadi produser sih sebenarnya, tapi kalau nggak nyanyi sayang juga sih, mendingan jadi dua-duanya. Tapi kalau misalkan gue cuma bisa nyanyi doang, gue gak bisa produce musik, gak punya karya, gitu. Jadi, ya begitulah. Terakhir cukur brewo kapan? Vito TLN. Udah 5 tahun yang lalu sih gue. Gue udah gak pede gitu kalau dicukur brewo, kayak orang-orang ngeliat gue kayak beda gitu nih, kayak bukan Ibam nih. Kayak gue harus, ya udah gini aja. Tapi ntar mungkin gue bakalan cukur brewo. 5 fashion item favorit lo kalau mau pergi ke konser. Gue selalu bawa fanny pack, terus gue selalu bawa topi, gue selalu bawa jaket hujan, gue selalu bawa t-shirt, pair t-shirt gitu, terus gue selalu pakai celana pendek. Oke, Raji BJRR, Bam, udah main Far Cry 5 belum? Gue main Far Cry mulu kok, gue main yang sebelumnya tuh yang gue lupa namanya apa, tapi yang di hutan gitu. Gue main, tapi yang kelima gue belum main, bakalan gue mainin. Nanti kita bisa main online bareng mungkin. Planning ke depan buat bandnya apa? Fatima Hazah _ Planning ke depannya, kita bakalan berkarya terus dan semoga mimpi-mimpi kita tercapai semua. Amin. Ida.yasa, lo suka ngegombalin cewek apa enggak dan berapa banyak cewek yang di PHP-in? No man, gue gak pernah ngegombalin cewek. I don't do those kinds of stuff. I only do one girl. If I like her, I go for it. If I don't like her, I don't do anything with her. Gue gak pernah PHP tuh ngasih harapan palsu gitu kan. Gue gak pernah ngasih harapan palsu gitu. But if I have accidentally done that, I apologize in advance. I don't mean it. Gue gak pernah mau melakukan itu. Maaf ya. apalagi nih, nama lo itu ada maknanya apa enggak sih? Ada, nama asli gue tuh banyak yang mikir karena gue Bam, banyak yang mikir nama gue Bambang, padahal bukan. Bambang itu nama bokap gue dan gue suka banget nama Bambang, dan gue pengen anak gue nanti punya nama Bambang one day, beneran. Terus nama asli gue Bramastro, tapi karena gue dulu pas dari sekolah itu gue pada nggak bisa nyebut Bram bener gitu, jadi kayak Blam gitu, gue akhirnya pada nyebut gue Bam. Jadi pas di sekolah gue udah dipanggil Bramastro gitu. Jadi sebenarnya kalau Bramastro itu adalah pedangnya Gatot Kaca, dan bokap gue Jawa banget, yang bisa ngebunuh Gatot Kaca cuman pedangnya sendiri kan. Jadi menurut bokap gue yang bisa ngebunuh gue cuman diri gue sendiri. Ada terakhir ya. Apa benar lo jadi stuntman-nya Killmonger di Black Panther? Too young and reckless. Iya benar.